todak ni. Tapi kita akan melihat dahulu tam video di antara pasukan Bosco dan juga pasukan todak kepada tim antara set yang keempat ini. Marilah kita melihat pertarungan yang mana ini adalah satu hero Zarati, yang semuanya keras-keras belaka dan Chiku menggunakan emblem marksman. Ada. Ya, dan Zaraki yang bermain Sylvana. Flame shot terkena dan damage agak besar kepada Logan tadi. Dan itu baru satu flame shot, Adam. Bayangkan kalau ada banyak punya flame shot di sini. Dan lihat Logan bermain dengan sangat agresif di sini. Lightning menggunakan barrier. Hali tak beli item lagi, guys. Rush, okay, dia baru beli emas sebentar tadi. Dan itu dia cuba untuk dicuri dan X-ray melawan dengan Sino offlane. Dan Logan berjaya untuk mencuri buff tersebut. Itu dah kita punya Wolverine di sini gitu. Sentiasa bersedia untuk mencuri key objektif daripada pasukan musuh. Dan todak kehilangan beberapa duit lah sikit-sikit lah, tak banyak. Ya, sangat besar ya kehilangan tersebut. Dan itu dia stun kepada Rush Makarov. Sedikit berbahaya kerana dia terlampau ke hadapan. Yeah. Tetapi disebabkan Logan dapat blue buff ni, jadi dia boleh bermain dengan lebih agresif. Ya, dan saya tertarik dengan Chiku punya orang kata permainan sebentar lagi yang akan berlaku. Kerana dia bermain one-one. One-one perlu set up yang agak sukar untuk lakukan, di mana anak panah daripada belakang, iaitu apa, Bow of Tank. Bow of Tank, ya. Ya, anak panah daripada belakang. Itu bukan ultimate dia? Bukan. Maaf, Bow of Tank adalah ultimate dia. Ya. Kita tak ingat apa nama. Tapi itulah, nak kena anak panah belakang tu susah. Kerana semua orang dah tahu mereka harus elak anak panah tersebut. Walau bagaimana sesekalipun. Okey, dua orang dihantar di top lane dan apa yang perlu Lai Chi buat adalah bertahan dan untuk tidak mati sahaja. Banyak fokus diberikan kepada Lai Chi. Mereka macam nak bunuh Lai Chi. Tapi pasukan todak patut beri amaran kepada Lai Chi, yang mana semua dah hilang, anda patut berhati-hati. Ya, betul. Sebab itulah Lai Chi sedang pun tidur di dalam bush di belakang sana. Tapi lihat, tak ada apa-apa respon yang diberikan. Mereka tak boleh nak push di bahagian mid lane. Dan mereka juga akan kehilangan di bottom lane. Dan Sino telah pun tiba. Lai Chi cuba untuk bertahan. Dan minion telah pun dibunuh. Zaraki. Dan Zaraki terpaksa menggunakan ultimate-nya Monian Justice untuk menaikkan diri. Ya, saya rasa berbaloi. Kerana mereka berjaya untuk memusnahkan tarut tersebut. Dan Zaraki tak balik. Dia pergi ke depan balik. Sepertinya agak lewat sedikit daripada pasukan todak untuk memberikan respon sebentar tadi. Ya, sedikit leka saya rasa. Namun begitu, Leija sedang pun mendapatkan buff tanpa gangguan semestinya. Oh, stun terkena. Tidak ada follow up daripada pasukannya. Dan itu dia Chiku. Chiku lagi satu. Lagi satu diperlukan, tapi Sino berjaya untuk mengelak. Dan itu dia pertarungan yang mungkin akan berlangsung di sini. Buff sedang diambil. Ada 5 lawan 5. Pertarungan yang sedang ditunggu. Inilah dia. Pertarungan yang kita sedang lihat. Zaraki pertarungan nendas. Tetap telah pun berjaya untuk diambil. X-ray kosongan. Dia perlu melarikan diri. Di manakah Chiku? Tidak ada Chiku dalam pertarungan ini. Jadi mereka seharusnya berundur disebabkan Chiku tengah nak ambil buff. Ya, betul. Chiku mengambil kedua-duanya buff di top dan juga di bottom. Dan sekarang perbezaan duit tidak begitu jauh. Sebanyak 700 perbezaan gold. Kalau Chiku cukup itemnya, pasti dia boleh carry. Tapi buat masa sekarang dia baru ada item jungle dan mungkin Corruption Sky. X-ray ke hadapan mencari Zaraki. Stun tidak mengena, tapi flame shot terkena. Dipelaharkan, ditarik masuk adalah Moon. Whoa! Dan Moon akan terkorban. Begitu juga dengan X-ray. Jadi dua mangsa sebentar tadi, satu backup yang baik daripada pasukan Bosco. Dan umpan yang baik daripada Zaraki. Orang tak sangka dia akan menggunakan dia punya drill. Itu tersebut. Dia, Zaraki akan diserang mudah oleh Chiku. Dapatkan kill tersebut kerana dia ada red buff untuk memperlahankan pergerakan pihak lawan. Ya, dan kembali kepada mid lane, Lai Chi sahaja untuk mengendap musuh apa yang sedang berlaku. Dia nampak Grok, mungkin dia akan lawan dengan Grok sebentar lagi. Tengok cut lane yang dilakukan oleh Sino sebentar tadi. Seharusnya Lai Chi pun lakukan perkara yang sama. Tapi Lai Chi hanya duduk di bawah turret saja ada. Dia patut lakukan apa yang Sol lakukan sebentar. Tadi stun! Tepat terkena Rush Makarov. Flame shot juga. Dan Nenas menghantar terus Rush balik ke base. Ya, betul. Dan sekarang di top lane akan dimusnahkan oleh X-ray. Satu split pushing yang baik. Tetapi minion dah habis kah?
Ada lagi satu dulu. Tetapi pasukan Todak tahu yang sedikit membahaya Moon hanya memeriksa saja kedudukan pihak lawan. Okey, lihat posisi yang lakukan di sini. Tapi Nenas dalam orang kata bahaya sedikit sebentar tadi. Logan sedang mengambil kesemuanya di bottom lane dan okey, mungkin inilah pertarungan yang kedua yang akan berlaku. Tetapi lihat, Chico tengah ambil buff. Jadi turtle ini akan diberikan sekali lagi dan tidak akan di orang kata diganggu oleh pasukan Todak. Ya betul. Dan dari segi perbezaan duit ikut tu sebenarnya tak begitu jauh. Kedua-duanya pasukan hanya mengusahakan satu tarik sahaja. Todak tak mengusahakan apa-apa langsung. Tapi masih lagi ada peluang untuk pasukan Todak. Masih lagi ada peluang. Ya, dan ingat, ini adalah orang kata full funneling kepada Chico. Dan kalau ada orang yang nak buat, Chico lah orangnya. Dan kita tahu Chico adalah marksman yang sangat-sangat kuat. Ya betul. Leisha juga mendapat funneling tersebut. Duit wow. Sebagai hyper farm mereka. Rush Makarov dia membeli enchanted talisman disebabkan dia tahu dia tidak akan mendapatkan orang kata buff. Jadi dia bermain dengan lebih berhati-hati dan berikan sebanyak mungkin kepada orang kata dia punya cloud. Dan dia kata, okay, kau ambil buff ni, saya tak perlukan. Ya betul. Rush Makarov mungkin akan cuba personalize di sini. Ultimate dan juga card telah pun dibuka. Tak mati saya rasa. Yep. Ya, sememangnya tidak akan mati. Terutamanya kalau dia ada barrier, Nenas. Cuba tak menarikan diri. Jadi kemenangan untuk pasukan Todak sebab tarik di bahagian top berjaya untuk dijatuhkan oleh X-Ray. Inilah apa yang X-Ray suka lakukan sebelum ini. Ya, saya setuju. Dan sekarang ini kedua pasukan mempunyai duit yang masih lagi sama banyak. Corrosion Sky telah pun disiapkan oleh Chico. Kalau dah siap item Corrosion Sky, sepertinya sudah mula online. Dan lihat, goal yang ada pada Chico adalah lebih tinggi. Mereka semua mereka membeli 10 emas. Ya, jadi betul. Sama sahaja level mereka. Ya, dan Logan cuba membantu pasukan yang untuk mendapatkan buff di belah kiri tu. Okey, Chico's pathway telah pun dibuka. Tetapi lihat damage kepada Chico. Oh, dapat! Sedang mencari tetapi Chico sempat untuk membuka dan wow! Moon daripada belakang bijak mencari Abyssal Arrow dan Moon masih lagi terselamat. Oh, nasib baik binatang itu yang menahan Abyssal Arrow daripada Moon daripada jarak jauh sebentar tadi. Ingat pasukan Torak dah mendapati satu Little Wanderer dan menambah balik nyawa daripada Lychee semua. Dapat tak ada bahagian bottom sebentar tadi? Ya betul, ya betul. Tidak diganggu oleh siapa. Okey, tapi dapat kepada Nenas. Tidaklah berbaloi, Adam. Iya. Okey, stun daripada Moon sekali lagi dicari. Tidak begitu tepat. Tetapi tepat apabila penting target tersebut. Tarif dia untuk dijatuhkan. Dan Zaraki, dia ada Monian Justice tetapi tidak bergerak. Tidak sempat untuk menggunakan Monian Justice. Todak mempunyai 2,000 extra gold buat masa sekarang. Dan pasukan Boskur harus cari cara untuk memberikan lebih banyak gol kepada Cloud. Kerana sekarang ni, lihat perbezaan gol antara Cloud dan juga 1-1. Ya, 1,000 dan ini adalah satu perbezaan yang agak besar. 1-1 pula akan menyiapkan Athena Shield pastinya. Ya. Dan Logan sekarang sedang diserang. Lychee sempat untuk membuka sekali lagi barrier dan berjaya untuk menahan kesemua damage. Rush ke belakang semula. Double kill diberikan kepada 1-1. Tetapi sekarang Tamus cuba untuk push di top lane, diganggu oleh Zaraki. Tak ada apa-apa masalah untuk X-Ray, saya rasa di sini dia boleh sustain. Tapi yang berbahayanya adalah Lexia. X-Ray menggunakan flicker. Wow! Masih lagi terselamat dan Moon telah pun tiba. Tetapi akhirnya dia terkorban dan Moon akan menjadi mangsa. Akhirnya Lexia juga telah mula aktif. Nenas tidak duduk di dalam. Revitalize-nya 3 kill diberikan tapi Chico berjaya untuk mendapatkan tarik bagian bottom. Bertahan agak lama tapi mungkin Moon patut biarkan sahaja X-Ray mati setelah tadi. Ya, betul. Dan sekarang ini perbezaan duit sebanyak 2,000 masih lagi berpihak kepada pasukan Todak. Wow! Mereka burst keluar begitu saja dan sekali lagi hanya tinggal Chico seorang diri. Mampukah beliau untuk bertahan dan itu dia damage keluarkan kepada Chico. Tidak patut dia bertahan seorang diri, Adam. Ya, mereka kehilangan terlalu banyak hero di sini. Saya kurang pasti kenapa Todak tidak mengarahkan Chico untuk berundur ke belakang. Gitu. Ya, patutnya berundur dan berikan sahaja.
Tetapi Lord telah pun bergema. Telah yeah. pun mereka mulakan. Necklace of Duran telah pun disiapkan oleh Logan. Dan tanpa Chiku, pasukan Todak tidak akan ada damage. Sekarang duit telah pun mula untuk memihak pasukan Boskur kembali. Boleh kita lihat graf gol yang ada pada game ini? Itu dia. Mungkin naik sedikit ke arah Boskur, turun ke Todak. Lepas tu naik balik ke arah Boskur. Ya. Sebenarnya aneh game ini. Sama. Dan orang kata dua-dua lakukan kesilapan. Moon saya pasti akan mati. Begitu sahaja Nana sempat buka Glorious Pathway dan dia berjaya untuk melarikan diri. Chiku sekarang sedang dikejar dan dia perlu melarikan diri segera. Lock telah pun ada, jadi tanpa kita punya Wind of Nature, yeah. Chiku tak mampu untuk bertahan damage daripada Legia. Ya, saya setuju. Mereka perlukan Wind of Nature. Dan sekarang ini... Okey, Logan akan terkorban. Saya suka semak yang dilakukan oleh pasukan X-Ray. Dan itu dah Legia membuka Blazing Duet. Tapi tidak terkena. Dan itu dia Monion Damage. Telah pun dibuka Monion Justice. Dan itu dia Chiku berjaya untuk mendapatkan satu. Sekarang mencari Sino. Dia telah pun turun daripada Queening. Tang Bow of Tank. Dan Legia mengganas. Dan Moon terpaksa berundur. Stun terkena. Dan Legia cuba untuk menjatuhkan kesemuanya. Dan inilah dia Legia yang ditunggu-tunggu oleh pasukan Bosco. Nenas hampir terkorban sebentar tadi. X-Ray menahan damage. Tapi Tarot berjaya untuk dijatuhkan di bahagian mid lane. Moon sedang menunggu dan dia masuk ke hadapan. Berjaya untuk shutdown, tetapi dia juga terkorban sendiri. Wow. Pasukan Bosco berjaya untuk memusnahkan satu inhibitor turret. Mungkin yang kedua... tidak sama sekali. Itu dia Logan. Oh, menarik Lychee keluar. Tetapi Lychee bukanlah target yang mereka mahukan. Ya. Yeah. Masih lagi orang kata tidaklah begitu besar. Baru 2,000 Adam. Jadi agak dekat dengan satu sama lain. Ya, yeah, masih lagi ada peluang untuk kedua-dua pasukan untuk melakukan apa-apa gerakan. Kerana tak ada perbezaan yang begitu ketara. Chiku telah pun menyiapkan Demon Hunter Sword di sini. Windtalker masih lagi belum ada. Mungkin dia tak nak buat Windtalker langsung. Mungkin item terakhir di sini. Ya, tapi lihat damage yang goal yang ada pada Legia. Sekarang Legia pula mendahului. Tapi tidak begitu besar. 600. Tapi agak membahaya di situ, Adam. Ya, betul. Saya setuju. Sino cuma untuk mengganggu sesi buff mereka. Dan buff tersebut berjaya untuk dijatuhkan. Dan ya. Menarik. Okey. Di sini... Rush Makarov saya rasa dapat buff tersebut dan wow, pasukan Bosco bermain dengan lebih agresif kali ini. Nenas matikan Sino yang sedang melakukan cut lane. Stun terkena tetapi saya yakin tidak begitu kuat. X-Ray berjaya untuk sustain agak lama sebentar tadi dan Rush Makarov masuk bagian tepi. Kesemuanya nyawa agak rendah. Lychee ke hadapan. X-Ray perlu berundur. Lychee membuka ultimate-nya hanya untuk berundur. Ya, betul. Dan Zaraki telah pun menyiapkan Glowing Wand. Satu item yang baik juga untuk Sylvanas. Stun terkena kepada Rush. Tetapi tiada follow up. Terlalu ramai di situ. Dan saya rasa sebenarnya pasukan Bosco boleh je dive turut di bawah bottom tu kan. Tapi... ya. Tapi ada berbanding Selina, sebenarnya saya suka Vale di sini. Disebabkan Vale adalah area damage. Yang mana pasukan daripada Todak mereka tak ada area damage. Ya, yang ada mungkin nak harapkan siapa? X-Ray untuk area damage. Yep. Sebenarnya Thamuz damage sukar untuk dikenalkan apabila volcano eruption yang keluar dari tanah tu. Oh, dah siapkan Divine Glaive di sini, Adam. Lock akan keluar dalam masa 3 saat saja lagi. Mereka cuba untuk menamatkan game Glorious Pathway. Bijak untuk mencari, tetapi mereka perlu berundur dan mereka perlu clear lane sahaja. Lord dan telah pun Legia dipanggil untuk menjatuhkan Lord. Adakah cukup pantas Lord ini dijatuhkan? Rush Makarov juga telah pun tiba. Pertarungan di sini akan berlaku. Sino cuba untuk mengganggu. Chiku di bahagian hadapan. Lord telah pun dibentikan oleh pasukan Bosco. Lihat posisi Legia. Itu adalah pemain yang paling penting buat masa sekarang. Ya, betul. X-Ray tersebar di kawasan mid lane. Mengganggu Sino. Wow. Lord tak cancel lagi. Lord tidak di-cancelkan. Tetapi Lychee yang sedang menahan. Belum lagi ada Blazing Duet dibuka. X-Ray ke hadapan cuba untuk mencari Rush yang sedang melarikan diri. Legia masuk semula.
Lawrence Parfait telah pun dicari dan itu dah Laichi menyerang kesempat damage ada. Lihat posisi Chico di belakang. Chico membalik. Chico menyerang. Chico menjadi untuk mencari Zaraki. Di bawah itu dah Chico. Satu serangan yang baik tetapi mereka perlu berundur sekarang. Minion sedang pun dikejar dan Chico sedang berjaya untuk menjatuhkan Lord. Tapi sekarang Moon sedang mengganggu dan Moon berjaya untuk menjatuhkan Logan. Itulah kelebihan pasukan Todak pada hujung game. Mereka berjaya untuk membunuhkan pasukan Bosfor. Mereka perlu segera. Sino telah pun tiba. Sino telah pun tiba. Sino akan cuba untuk mencari. Banyak knock up. Adakah Sino? Adakah Sino? Tidak, tidak berjaya. Lord dicuri oleh Lexia. Dan Lexia cuba untuk melakukan comeback. Sino sedang dikejar oleh Chico. Berjaya untuk jatuhkan. Tetapi inilah sangat-sangat besar kerana Rush Makarov berjaya untuk mengambil tara di bahagian bottom sebentar tadi. Ya, dan itulah satu orang kata pemindahan yang baik juga untuk memusnahkan tara tersebut. Tapi saya pasti dia sendiri pun tak sangka yang pasukannya Lexia berjaya untuk mencuri Lord. Dan saya pasti ini boleh menutup game gitu. Tidak, Lord akan mati. Oh ya. Tapi minion sebenarnya yang lebih berbahaya daripada Lord daripada pandangan saya, Adam. Ya, saya. Kalau setakat minionnya tak mengapa dan itu dah Laichi dan melakukan serangan dan Chico sekarang sudah mula bergerak agresif. Bermain dengan lebih ganas beliau di sini. Inilah game yang paling sengit pada hari ini. Betul. Kata. Dah lama tak tengok curi-curi Lord. Okey, X-ray, flicker. Mudah saja melarikan diri. Betul. Dan item-item saya menunjukkan kepada anda. Wan-Wan telah pun menyiapkan Malefic Raw untuk menjatuhkan tank-tank dahulu. Satu pilihan yang baik juga di sini. Ya, jadi dia tak siapkan Wind of Nature. Mungkin dia yakin yang dia boleh bertahan Logan. Itu dia, Bow of Tank. Bow of Tank sedang digunakan. Tetapi Chico akhirnya berjaya untuk mendapatkan kill. Logan juga berjaya untuk dijatuhkan. Bahayanya Bow of Tank tu, kalau dia dah naik, dia dah naik ke atas, memang tak akan turun. Ya, betul. Dia macam lipas gitu tu. Kalau dia terbang, semua orang lari. Betul. Tapi dia kejar tu, memang bukan kaleng-kaleng. Ya, betul. Dan tiga orang cuba untuk push di mid lane. Itu dia. Sekali lagi stun. Dia nak buka ulti kot. Tak sempat untuk orang kata respon dia berikan. Tapi lihat Sino. Sangat bijak pemain ini. Dia cut lane di belakang. Dan tak ada minion yang masuk. Betul. Dia telah pun memberhentikan minion di mid lane. Sekarang di top lane pula. Wings of the Apocalypse dibeli oleh Sino. Dia cuba untuk recall ke belakang untuk membantu karakan-karakannya. Inilah sebab. Kalau ingin kita kategorikan, Sino sebenarnya adalah salah satu pemain yang tahu tentang map-map dalam game ini. Dia tahu apa yang dia perlu lakukan pada masa yang sama. Betul. Dan itu dia, Laichi sentiasa mengganggu di lane-lane lain juga. Sino memberikan scout vision yang sangat baik untuk pasukannya. Siapa yang boleh bunuh Laichi dan juga X-Ray sekarang? Oh, saya tak tahu. Adakah mereka perlu bergantung kepada Lexia sahaja? Kerana Lexia tak pastinya boleh. Akan menjadi target oleh Chico. Ya, semestinya. Kerana juga Lexia punya damage adalah hanya untuk the first 50% saja ikut tu. Untuk finish, siapa? Rush punya damage memang tak cukup untuk membunuh Lexia. Mungkin mereka perlu bergantung kepada Zaraki. Ya, betul. Tapi kena ingat, Lexia bukan pemain yang boleh dipandang rendah. Damage yang ada pada Lexia adalah sangat-sangat tinggi. Dan itu dia. X-Ray telah pun menghidu pergerakan Logan untuk datang mengganggu dan dia berundur. Dan sepertinya X-Ray bermain semula seperti dulu-dulu, lebih orang kata konservatif dan tahu berapa banyak damage yang dia boleh lakukan. Ya, lihat Sino cuba untuk memberhentikan minion di belakang pula saya rasa. Sangat bijak Sino di sini. Ya. Dan Logan. Ada banyak nerf telah pun dilakukan kepada Kaja tetapi mereka masih lagi percaya kepada Logan. Ini kalau Logan dapat Chico ni, habis game ni. Todak akan tewas dan Bosco akan menang. Ya, saya setuju. Tugas yang sangat penting. Kalau bukan Logan, boleh dikatakan Sylvana pun tak apa. Tapi dia Chico ada second skill untuk mengeluarkan diri daripada tertangkap. Tapi tengok, tak boleh nak push. Sino ada kat sini untuk menghalang ke semua minion masuk ke hadapan. Ya, ada kemungkinan juga dia boleh memerhentikan dua minion serentak. Tetapi Rush Makarov telah pun membeli Necklace of Durance di sini. Oh! Stun terkena tapi tarikan. Tak mengapa saya rasa.
Lecture dah sampai, tak boleh. Okey, dia ada tu dan itu dia masuk ke hadapan. Nenas masih lagi terselamat. Laichi sempat untuk membantu Nenas kehilangan banyak nyawa. Sino sekarang sedang diserang. Sino bagian hadapan. Kesumpahnya nyawa sangat rendah. Sangat memerlukan kill sebentar tadi dan Chiku terima sedikit damage. Nasib baik ada revitalize sebentar tadi, Adam. Ya, betul. Dan sekarang perbezaan duit hanyalah 1,800 sahaja. Dan Rush terkena stun. Rush terkena stun dan sempat buka Winter Trunkian. Mampukan dia melarikan diri. Rush terkorban. Terkena episode error begitu juga dengan Zaraki. Tapi tidak ada follow up. Sino sedang menunggu. Sino sedang dikejar dan sepertinya Lord akan dimulakan di sini. Ya, ini adalah Lord yang ketiga kan? Kalau kena curi lagi macam mana? Ya, kalau kena curi lagi saya tak tahulah. Tak tahu macam mana. Kerana mereka tak ada retribution. Itulah kelebihan yang ada pada Lexia. Ya, Lexia ada retribution. Ya, mungkin orang dah mula pandang rendah dengan retribution. Tapi ya, saya tahu Flameshot pun boleh curi juga. Okay, Sino dah menunjukkan muka. Tapi nampak tu. Nampak tu tak dapat lari. Sino! Sino! Gila. Dan sekarang dah tak ada bow of tank dan tak ada Chiku. Tak ada Chiku, tak ada damage. Pasukan tu dah perlu berhati-hati di mana pendudukan mereka. Jangan biarkan Chiku berseorangan. Dan di sekarang sini. Sino dah datang balik. Lihat Leisha. Leisha sedang cuba untuk end. Adakah sejarah akan berulang? Tidak jawapannya, Laichi. Saya cakap, Leisha main nakal katanya di situ. Tapi lihat damage Leisha. Memang tak ada. Inilah masalahnya Cloud kalau dia menggunakan Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff tau. Dia digunakan untuk war. Kau nak clear minion, so slow itu tu. Chiku sedang cuba untuk mencari rush. Tetapi inilah dia perlawanan yang paling sengit pada hari ini. Ya. Laichi dan juga Sino stun terkena tapi tidak mengapa. Dan sebenarnya agak sukat. Wait, Chiku jual kasut saya rasa. Sebab Chiku dapat nampak tak betapa perlahan yang Chiku berjalan? Ya, betul. Jadi Chiku jual kasut. Dia beli Blade of Despair saya rasa. Ataupun Wind of Nature. Ataupun dia patut beli Immortality. Ya, saya setuju. Tapi tak apa. Kita lihat mungkin item sebentar. Lihat item Chiku sekarang. Kita lihat item. Sementara Bob sudah ada item. Okey. Chiku, dia dah jual kasut dia. Dan dia membeli Wind Talker. Malefic Rock tadi mana ada? Wind Talker untuk menambahkan lagi attack speednya. Oh, Golden Staff tak ada dekat Cloud. Ya. Memetikkan damage tapi Nenas sekali lagi tertangkap. Menyerap damage agak banyak. Chiku agak lewat. Tak ada kasut guys. Chiku tak ada kasut. Dan itu dah Lexia masuk. Lexia berjaya untuk mencari Nenas. Tetapi Sino juga sedang dicari. Lihat di bahagian belakang. Dan Sino berjaya untuk melarikan diri sekali lagi. Menjadi masalah yang sangat besar. Chiku dan itu dia. Chiku dengan Logan mencari Lexia pula. Tapi diberhentikan dengan mudah. Chiku sekarang pula masuk mencari Sino. Lihat posisi Chiku. Itu Chiku kesorangan. Chiku ditarik. Dan Chiku akan terkorban. Tidak ada lagi damage untuk pasukan Toda. Bijak daripada pemain Sino sebentar tadi. Dan Leisure membuka ultimate-nya. Membuka Blazing Duet. Laichi sedang bertahan. Laichi juga terkorban. Sekarang hanya tinggal push sahaja dia perlukan oleh pasukan Bosco. Lagi 40 saat untuk Chiku hidup. Dan saya pasti masa itu tidak cukup. Kerana terlalu panjang lagi itu. X-ray, dia ditarik dengan begitu sahaja. Alamak. Dan akan tumbang, hidup kembali dan jatuh kembali. Alamak, tak ada minion dan itu dia Fokker diberikan, killing spree di situ. Dan itu dia Blazing Duet dibuka, tak ada minion. Wait, ada satu lagi. Minion musuh yang tak ada. Ada satu lagi minion dan Bosku menamatkan game ini. Wow. Satu game yang agak lama tetapi saya rasa lama tu sebab dua orang main ni. Lexia dan juga Sino. Sino duk kat lane tu sangat-sangat annoying, Adam. Sino kat lane dan Lexia mencuri Lord tadi. Yang tu yang melamakan game kita dan itu yang membuatkan game ni jadi sangat menarik. Dan saya pasti kalau Lexia tak curi Lord tu, mereka dah kalah. Ya. Dan kenapa bukan Immortality untuk Chiku? Kalau dia hidup balik pun macam dalam situasi tadi,